Urusan hukum. Jadi dia ingin menjaga harkat dan martabat ibunya yang sudah membesarkan dia dari umur 7 tahun sampai dengan saat ini. Jadi itu, proses hukum tetap berjalan. Ya, ini baru episode 1. Masih ada 2 episode lagi. Ya, kita akan 2 episode lagi, di antaranya satu kita akan menggugat secara perdata. Ya, itu. Kemudian BAP kapan? Ya. Kemudian untuk ahli bahasa, BAP kapan? Ahli bahasa secepatnya dalam minggu ini, apa dalam minggu depan ini pasti udah dipanggil. Jadi karena mereka sudah melakukan penelitian dengan waktu yang cukup, gitu. Okay. Bang, dengan lambannya proses ini, pihak dari Gisminar itu ngerasa dirugikan nggak sih, Bang? Iya. Tidak. Kami bisa memaklumi karena untuk meneliti suatu, memberikan keahlian di dalam suatu tayangan itu memang perlu memakan waktu memang. Kita mengerti itu. Ya kan, membaca transkrip, menonton videonya, ya kan, terus menghubungkan antara keterangan yang pada menit sekian dihubungkan dengan menit yang sekian, itu kan harus ada analisa yang betul-betul dalam ya. Tapi dari pihak abang sendiri ada kecurigaan, dari pihaknya MT sendiri ada bermain ke sini nggak? Oh enggak, kita nggak ada. Sampai saat ini kita berpikir positif aja ya, karena setiap kita datang bertanya mengenai perkembangan kasus, oke aja, nggak ada masalah. Ya kan? Gitu. Ini kan baru 3 bulan ya kalau enggak salah. Oh.